Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sedulurku semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya berada di rumah ya, Lur. Ini tadi kita habis apa namanya? Godok telo pendem. Telo pendem apa namanya itu? Cilembu, ya. Seperti ini ya, Lur. Seperti ini. Nah, seperti ini. Coba kita review ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Monggo, Lur. Mantap. Jadi kemarin habis beli ya telur pendem ini di Wonosari. Berapun kabarnya Lur, di daerah jenengan, di daerah sini kemarin baru saja hujan ya, jadi alhamdulillah turun hujan. Ini ya. Seperti ini telonya ya. Ngelang. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita lanjut, Lur. Kita kupas dulu ya yang satu ini. Soalnya kupas seperti ini ya, Lur. Ini ada yang buleng sedikit ini. Kita yang ambil yang tidak buleng. Seperti ini ya, kupasnya. Bulengnya dilangin kerjeli kok. Ini Lur, kita eksekusi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengelur. Ini panganannya bikin rasa disini, Lur. Seperti ini. Oke. Kameramen Lur dulu. Ini. Ini salah berkarya padahal ya, Lur. Jadi ini wis dente-entean. Bukan kian ngorek sini. Oh, masih ya, Lur. Kalau masih. Sisa-sisa lebaran kemarin, Lur. Seperti itu ya. Hitam. Alhamdulillah ya. Jadi ceritanya mau sudah ngisahan Lur. Ke rencana ini seminggu kas wis dua orang bedol pari. Dapat pari maksudnya. Nah katanya udah dibedoli, jadi cari dapat pari. Hewannya gurung lah Lur. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Kimo
Rizky mau versi mau besok kata orang lebu gitu ya lor, konten pada malam hari ini ya, mereview telo pendem ya seperti ini ya gitu. Jangan lupa ya lor, di like, komen, dan subscribe ya, dan ditunggu video berikutnya ya. Terima kasih ya dari saya Poryanto Munugidul. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.